السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada minggu ni. Setelah minggu lepas, saya kira kita bagi ruang untuk forum daripada One Center Malaysia. Malam tu pun saya ke masjid lain. Dan kali terakhir kita sentuh buku Al-Iman ni, kita membincangkan bab yang ke perkara yang keempat daripada pesanan penulis ni, iaitu Dr. Naim Yassin dalam buku dia Al-Iman, berkenaan dengan masalah qada dan qadar. Iaitu kita dah bincangkan bahawasanya dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta juga kalau kita tengok riwayat-riwayat yang banyak daripada sahabat radhiyallahu anhum jami'a, yang mana mereka menegah kita daripada memperbahaskan berkenaan qada dan qadar. Dan kalau kita tengok balik, perkara ni ada dua sebab. Yang pertama, kita kata bahawasanya bab masalah qada dan qadar ni, dia sebahagian daripada perkara ghaib. Syekh Husaimi menyebutkan bahawasanya dalam bab perkara ghaib ni, qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab perkara ghaib lain pun yang Allah beritahu lebih jelas kat kita, itu pun tak jelas. Ini kan pula perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala memang tak sentuh, tak beritahu langsung pada kita. Sebagai contoh, dia membincangkan berkenaan dengan masalah syurga dan juga neraka. Kalau kita tengok dalam bab syurga dan neraka dalam Al-Quran, hampir kita kata, bukan hampir, setiap muka surat mesti ada cerita berkenaan akhirat. Setiap muka surat mesti ada menyentuh berkenaan, ada sebut berkenaan syurga dan neraka. Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan secara terperinci dalam syurga macam mana, dalam neraka macam mana. Dalam neraka umpamanya, dalam hadis Imam Muslim, kedalaman neraka tu dicampakkan seketul batu, maka kedalamannya memakan masa 70 tahun untuk sampai ke dasar. Perkara ni diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Syekh Husaimin, walaupun diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih juga kita tidak faham secara sepenuhnya. Macam tadi, kedalaman neraka kita kata mengambil masa 70 tahun seketul batu dicampakkan untuk sampai ke dasar neraka tu, ambil masa 70 tahun. Yalah, kita fahamlah teks tu. Tapi boleh dah akal kita membayangkan satu tempat yang sangat dalam yang mengambil masa 70 tahun untuk nak jatuh? Tak boleh nak bayang. Maka kata Syekh Husaimin, kalau perkara seperti syurga neraka pun yang merupakan perkara ghaib, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada ceritakan dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ceritakan dalam hadis, yang tu pun kita tak faham penuh, ini kan pula bab perkara yang memang Allah simpan untuk dirinya sahaja, seperti qada dan qadar. Jadi disebabkan atas dasar tu, sahabat radhiyallahu anhum tak mau bincangkan perkara ni. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ditanyakan berkenaan qada dan qadar, dia kata ia adalah satu jalan yang gelap. Maknanya apa? Kita memang tak boleh nak faham. Itu satu. Dan yang kedua, kita tengok apa akibat daripada kita tak ikut disiplin ni. Kalau nak bahaskan juga qada dan qadar, maka kita kata pecahan mazhab akidah dalam Islam salah satunya memang disebabkan oleh perselisihan dalam bab qada dan qadar. Nak sangat bincang, nak sangat selesaikan, nak bagi pandangan sendiri, akhirnya daripada dah elok-elok dah ikut manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi habis, berpecah habis, kita kata. Umpamanya adalah qadariyah. Dan kalau kita tengok akidah Syiah pun cenderung kepada qadariyah. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan apa-apa pun untuk hamba. Ini qadariyah. Syiah pula tambah sikit bahawasanya dia pecahan lain lah, qadariyah lain, Syiah lain, tapi adik-beradik kita kata dari segi pegangan tu kan. Dan Syiah tambah sikit bahawasanya bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan apa-apa, bahkan Allah boleh berubah fikiran. Hak ni lagi power. Allah Subhanahu Wa Taala boleh berubah fikiran. Yang mana kita kata subhanallah, kalau Allah berubah fikiran, maka itu bercanggahan dengan sifat al-alim dia. Apa maksud al-alim? Yang maha mengetahui. Apa maksudnya yang maha mengetahui? Maksudnya dia tahu segala perkara yang telah terjadi dan bakal terjadi. Kalau dia ubah fikiran, tak ada lah alim. Kita kata sebab tu ini satu sifat akidah yang kufur daripada puak Syiah. Kita tengok golongan yang bertentangan pula daripada Jabariyah. Golongan Jabariyah, mereka percaya bahawasanya manusia ni, dia punya takdir, dia punya gerakan dan sebagainya, kita ni semua secara khusus, semuanya Allah takdirkan, kita tak boleh pilihkan apa-apa.
Lepas tu dia panggil Jabariyah. Jabariyah maksudnya terpaksa ikut. Jadi kita kata lalu Jabariyah menyebut hatta masuk neraka pun disebabkan terpaksa ikut juga. Maknanya melampau lah. Maka ini kesan daripada apa? Membincangkan berkenaan, membahaskan berkenaan qada dan qadar. Dan kita dengan akal kita yang tak berapa nak tajam, tak berapa nak dalam ni, kita nak cuba faham rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sedemikian. Sebab tu ulama salaf mengambil pendekatan tak dibincangkan mendalam perkara ni. Cuma saja dia kata ilmu itu kita perlu yakini. Penutup kita tengok 2-3 minggu lepas lah, bahawa sini ilmu itu ada dua, iaitu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan bagi makhluk mengetahuinya. Yang ni tidak ada masalah. Kita nak tahu, kita nak bincang, tidak ada masalah. Ada pun yang kedua, kita ahlu sunnah wal jamaah, kita mempercayai bahawasanya ada juga ilmu yang Allah tidak izinkan makhluk mengetahuinya. Saya ingat ni perbincangannya ringkas, tapi dia punya usul dia tu penting. Oh ini. Sebab apa? Sebab bila kita kata ada ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan kita ketahui, baru kita tahu batasan sempadan kita ni sebagai hamba jauh mana yang kita boleh bincang. Kalau kita pandang bahawasanya semua ilmu Allah izinkan beritahu, mulalah kita duk bincang benda tak bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ketinggian di atas arasnya. Tinggi tu tinggi mana? Mati, sampai mati tak dapat nak jawab benda macam tu. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit pertama dalam hadis Imam Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala sepertiga akhir turun ke langit pertama, dia turun macam mana? Mati nak bincang benda macam tu. Tak habis. Saya ingat ada orang pernah tanya pada Dr. Abdullah, guru saya, dia kata ustaz, sekarang ni kita malam. Bila kita dah habis malam, Saudi pula malam. Lepas Saudi habis malam, Afrika pula malam. Jadi kalau Tuhan turun sepertiga akhir malam, bila dia naiknya? Jangan fikirlah benda ni. Benda ni kita tak boleh nak faham. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bila kita sebut dia adalah kategori ilmu yang tidak diizinkan makhluk untuk mengetahui berkenaan hakikat zatnya. Saya ingat dia jadi tak ada masalah. Kita kata ni Allah dah tak izin kita nak beritahu, kita pun tak mampu nak faham. Kita kata Allahu Akbar, tak perlulah ilmu Allah. Hatta saya ingat ilmu, ada tak satu manusia yang dia kuasai semua bidang ilmu? Ada tak? Mana ada? Maksudnya ilmu agama dia kuasai, ilmu geografi dia kuasai, ilmu bintang dia kuasai, ilmu sejarah dia kuasai. Kalau tanya dia semua benda tahu. Buat-buat tahu ada. Tahu betul tak ada ah. Kan? Maksudnya mahir dan semua ilmu manusia. Tak payah pergi ilmu manusia. Hatta dalam ilmu agama. Kami lepas masa tak ada kat sini, kami bincang berkenaan apa itu mazhab di Masjid Titi Tok Mandak. Saya kata, tidak ada manusia yang dia menguasai empat mazhab tu dengan sebenar-benar penguasaan ke semua empat mazhab. Tak ada ah dah. Sebab nak menunjukkan ilmu ni terlalu luas. Kalau nak kata sentuh sikit-sikit dalam bab ni, pandangan lain dalam mazhab yang lain sebut sikit-sikit, okey boleh. Tapi nak kata seorang manusia, ya, yeah, kehilangan. Ha. Barang siapa ada hilang jam iklan saya, boleh ambil lepas ni. Baik, tapi kalau nak kata bahawasanya menguasai kesemua empat mazhab tu, semua selok-belok kuasai betul, hak tu pun tak ada lagi kita kata. Kalau kuasai satu dua mazhab ada. Satu mazhab selalunya. Nak kata dua mazhab pun susah. Kalau nak kata satu dia kuasai secara khusus, satu lagi bolehlah. Ada kata. Tapi nak kata semua kuasai empat, ini kadar keterbatasan fikiran manusia. Maka kalau ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk tahu, yang tu pun kita tak boleh nak kata kita kuasai semua. Ini kan pula ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan untuk kita tahu, yang mana termasuk dalam kategori ilmu tu adalah berkenaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kata bab qada dan qadar ni sekadar yang wajib kita tahu sikit saja, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki sesuatu, dia buat macam mana yang dia nak. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bagi manusia ketentuan mengikut kehendak dia, tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami telah berikan pada setiap jiwa manusia ni dia punya ketakwaannya dan dia punya kekufurannya. Maka kita pilih. Okey, itu sahaja kita bincangkan. Lebih daripada tu, ustaz, kalau Allah dah tentukan dia ni nak pilih kufur tapi sebenarnya dia nak pilih baik, soalan-soalan macam tu jangan tanya. Itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan arahan berkenaan apa yang boleh dan tak boleh itu pun dah jelas sebut dalam Quran. Ikut saja Quran tu. Wallahu taala alam. Baik, kita sambung hari ni muka surat 238 sampai yang ada kitab tu, iaitu yang kelima. Dia kata 238, beriman kepada qadar dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Okey, kita kata okey ustaz, kalau macam kita ni tak boleh nak tahu mendalam sangat, habis tu buat apa beriman? Itu soalan dia.
Apa dia punya kesan dia? Kata pengarang, Islam berpijak di atas asas menyerah segala-gala kepada hikmah Allah dan iradahnya, iaitu kehendaknya. Tidak banyak persoalan yang ditimbulkan mengenai pentafsilan hikmah Tuhan dalam hal suruhan dan juga larangan. Maksudnya apa? Kalau apa-apa Allah suruh, apa-apa Allah larang, tak banyak kita kata yang Allah beritahu secara langsung dia punya sebab dia. Sebab tu, baru ni siapa tanya, oh, di masjid seberang ramai hari Selasa, ada Haji Gani kita tanya, dia tak nak balik ni. Dia tanya Ustaz, dia kata, apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dakwah Nabi Nuh AS selama 950 tahun. Tetapi bagi dia Nabi SAW, Allah beri berapa tahun? 23 tahun. Lebih kurang macam tu. Apa hikmah dia? Bila saya sebut berkenaan hikmah ni, saya kata, bukan semua benda yang Allah SWT buat, Allah terangkan bagi kita hikmah dia. Jadi bila dalam bab-bab macam ni, bila kita nak bincang dia punya masalah hikmah dia, maka selalunya lebih pada ijtihad saja. Dia bukan satu hikmah yang Nabi sebut. Kalau ada, alhamdulillah. Tetapi kalau tak ada, yang tu lebih pada ijtihad ulama saja. Berbalik pada sini, kita kata begitu juga dalam bab suruhan dan larangan. Dalam Islam ni, dia punya asasnya adalah menyerah diri. Apa maksud Islam? Apa maksud perkataan Islam tu sendiri? Menyerah diri kepada kehendak dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok sahabat radhiyallahu anhum, mereka betul-betul berpegang dengan perkara ni. Soalan daripada mereka kepada Nabi tak banyak. So mereka tak banyak berdalih dan sebagainya. Mereka tanyakan kepada baginda Nabi SAW, kalau mereka nak buat dan mereka tak tahu macam mana nak buat, itu dia tanya. Kalau tidak, mereka tak tanya. Sebab asas Islam tu, sama ada dalam suruhan ataupun larangan, memang Allah SWT tidak sebut banyak berkenaannya. Sebab tu ulama' kita kata berisyihat dalam maqasid syariah, berisyihat secara umum. Tapi secara khusus berkenaan satu perkara tu, manfaat ataupun mudarat, yang tu kita kata itu isyihat sajalah. Bukan satu perkara yang datang secara khusus daripada dalil. Kalau ada, ada. Tapi kebanyakannya tak ada, kita tahu. Wallahu'alam. Baik. Kemudian dia kata, demikian sikap para sahabat Nabi SAW dahulu. Kerana pembinaan Islam tertegak di atas asas menyerah diri kepada Allah. Martabat pertama dalam menjunjung perintah Allah ialah beriman kepada perintahnya, kemudian berazam bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya dan segera menunaikannya. Inilah sikap para sahabat yang mulia. Mereka sangat beradab dengan Allah dan dengan Rasulnya SAW. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai sikap para sahabat, aku tidak pernah melihat mana-mana kaum yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tidak bertanyakan baginda Rasulullah kecuali dalam 13 masalah hingga baginda wafat. Maknanya apa? Dari segi bidang dia tanya tu, dalam berapa dia? Dalam 13 bidang saja. Punya bab solat, bab puasa, gitu saja. Ibnu Abbas kata, walaupun mereka ni sempat bertemu dengan Nabi SAW, tapi pertanyaan mereka tak banyak. Itu maksud Ibnu Abbas. Sebab apa? Sikap sahabat ni, Nabi beritahu buat, Nabi beritahu beriman, habis cerita. Mereka memang betul-betul berlawanan dengan orang Yahudi. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, habis cerita. Okey. Jadi setakat ni yang pengarang ni nak kata apa? Asas Islam ni bukan saja dalam bab qada dan qadar. Malahan dalam semua perkara pun macam itulah. Kenapa kita solat 2-4-4-3-4? Dah memang Allah Subhanahu Wa Taala minta macam tu. Kenapa kita puasa bulan Ramadan Ustaz, bukan bulan Syaban? Wallahu alam. Dah Allah dah minta macam tu. Kenapa kita menunaikan haji dan umrah kena pergi kepada Baitullahil Haram, kena tawaf 7 kali Ustaz? Tak boleh ke tawaf sekali? Wallahu'alam, dah memang Allah sebut macam tu. Maka asas Islam bukan saja dalam bab qada dan qadar, tapi kebanyakan dalam syariat ni memang dia punya kaedah dia, sami'na wa ata'na, memang sedemikian. Tapi sebagaimana kata Asy-Syatibi, siapa yang benar-benar ikut dengan tulus ikhlas, dia akan dapat manfaatnya dunia dan akhirat. Walaupun barangkali dia pun tak sedar manfaatnya sedemikian. Walaupun sedemikian. Okey? Jadi itu keindahan syariat lah. Dalam masalah qadar, dia kata, para sahabat, tabi'in dan semua ahli sunnah wal jamaah telah pun ijma', telah pun bersepakat mengatakan bahawa semua makhluk yang hidup sampai ke hari kiamat adalah tertulis dalam kitab ataupun loh mahfuz. Maknanya dalam bab qada dan qadar ni, ijma' umat Islam bahawasanya semua makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada tertulis dalam loh mahfuz. Okay. Ada tak kita kata apa-apa perbuatan makhluk ataupun ada makhluk yang Allah tercecer tak tulis kat loh mahfuz? Tak ada. Semua ditulis.
Sebab tu hujah qadariyah, Allah tidak tetapkan apa-apa, manusia buat sendiri dia punya perlakuan, tak boleh terima tu. Maknanya apa? Manusia melakukan perlakuan di luar kehendak Allah. Eh, lagi berat. Sesuatu perkara di luar kehendak, di luar pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu lagi mustahil, kita kata. Okey. Jadi dia kata dalam bab qada dan qadar ni, ijma' muslimin telah kata semua makhluk ada tertulis pada Lauh Mahfuz. Kita semua pun ada. Nama kita semua ada tulis kat situ. Ibnu Ad-Dailami menceritakan, aku datang menemui Ubay bin Ka'ab. Siapa dia Ubay bin Ka'ab? Qura'ul Quran, pembaca Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya sumbangan ni masya-Allah tabarakallahu taala, bahawasanya Ubay bin Ka'ab ni, cara bacaan Quran kita sekarang sanadnya bersambung dengan Ubay bin Ka'ab. Apa maksudnya bila kita sebut macam tu? Maknanya pahala usaha Ubay bin Ka'ab tu mengajarkan Al-Quran daripada zaman dia, zaman dia hidup lagi sampai zaman dia mati sampai sekarang. Setiap kali orang baca Quran, imam kita tadi baca Quran, dia dapat pahala dah. Dia dapat pahala dari Allah, Akbar, tak boleh bayang sungguh. Cara bacaan Quran sekarang kebanyakannya memang dia punya sanad sampai pada Ubay bin Ka'ab. Ini seorang sahabat yang alim. Lalu kata Ibnu Ad-Dailami, dia kata aku datang menemui Ubay bin Ka'ab, sahabat jalil, sahabat yang besar. Aku berkata kepadanya, ada terasa sesuatu dalam hatiku mengenai masalah qadar, maka ceritakanlah kepadaku mengenainya, moga-moga Allah menghilangkan perasaan itu dari hatiku. Ubay berkata, sekiranya Allah menyeksakan ahli langit dan ahli buminya, dalam hal ia menyeksa mereka, ia tidak menzalimi mereka. Dan sekiranya ia mengasihi mereka, maka kasihan belasnya adalah lebih baik bagi mereka daripada amalan mereka. Masya Allah, mendalam kata anda. Apa maksud dia kata? Sekiranya Allah menyeksa ahli langit dan ahli bumi, dalam hal ia menyeksa mereka, ia tidak menzalimi mereka. Sebab sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sifat kekurangan. Masya Allah, sahabat dia faham betul perkara ni. Maka kalau Allah seksa hamba dia pun sebab zalim ke? Bukan sebab zalim. Kenapa Allah seksa hamba? Sebab perbuatan hamba sendiri. Sebab tu kita kata sifat Allah Subhanahu Wa Taala bila disebut dalam Al-Quran, bila disebut sifat yang membalas kejahatan, dia mesti dalam erti kata membalas. Bukan tak ada, orang kata apa? Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba Allah nak buat jahat. Bukan. Sebagai contoh ayat yang masyhur, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang jahat, lalu Allah Subhanahu Wa Taala membalas rancangan jahat mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Dia bukan tiba-tiba kita kata cerita orang yang soleh, orang yang beriman, menyembah Allah dalam solat berjemaah dan sebagainya, lalu Allah merancang jahat pada mereka. Dia tak pernah jadi macam tu. Dalam Quran mesti dia sebut perbuatan hamba dulu, wa makaru, dan mereka merancang jahat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah, lalu Allah membalas mereka punya tipu daya mereka. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu, mereka sangkakan mereka boleh menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri. Kita kata perbuatan yang jahat berbalik kepada hamba sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Ubay bin Ka'ab. Maka dia kata kalau Allah seksa, sekalipun Allah seksa ahli langit dan ahli bumi, itu tidak bermakna Allah zalim. Tetapi disebabkan ada perkara yang termasuk dalam hal keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata, dan sekiranya ia mengasihi mereka, sekiranya Allah mengasihi mereka, maka kasihan belasnya adalah lebih baik bagi mereka daripada amalan mereka. Ini pun Masya Allah, mendalam sungguh kata anda. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau kita masuk syurga ni, kita masuk syurga sebab amalan kita ke sebab izin Allah Subhanahu Wa Taala? Izin Allah. Jangan perasan sebab amalan. Jangan kita kata sebab saya buat baik satu saya. Dah. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Sebab bila kita berbuat amal salih, Allah sayang kita. Dan di atas dasar sayang, Allah bagi masuk syurga dia. Dia macam tu. Dia bukan saya buat baik, suatu saya boleh masuk syurga. Ni bukan pemilihan masuk sekolah asrama penuh tak, bukan. Yang ni kita kata di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kata Ubay bin Ka'ab, kalau sekalipun mereka beramal soleh dan Allah berbelas kasihan pada mereka, belas kasihan Allah adalah lebih banyak daripada amal soleh mereka. Itu dia punya maksud dia. Kemudian dia kata, sekiranya engkau membelanjakan harta yang bertimbun banyaknya seperti bukit Uhud pada jalan Allah, Allah tidak akan terima daripada perbelanjaan engkau itu kecuali setelah engkau beriman dengan qadar Allah. Setelah engkau mengetahui bahawa apa yang akan menimpa ke atas engkau tidak akan menyimpang daripada engkau. Maknanya apa? Kita ni amal soleh banyak mana pun, tak percaya dengan qadar Allah, kata Ubay bin Ka'ab, Tuhan akan gantung dulu amal soleh kita.
Penting tak pentingnya. Jadi kat sini apa dia nak bawa? Kesan beriman kepada qadar. Apa kesan beriman? Tak beriman dengan qadar, Allah gantung dulu amal soleh kita. Allah tak terima. Okey? Jadi dia kata sehingga kamu beriman dengan qadar dan qadar, baru Allah terima amal soleh kamu. Sebab apa? Qadar dan qadar ni dia masuk dalam rukun iman. Rukun iman ni mana ada satu-satu yang sunat percaya? Mana ada? Rukun iman ni selagi mana tak percaya, selagi itulah tak termasuk dalam kategori orang yang beriman. Okey? Jadi dia kata kalau engkau belanjakan sebesar bukit Uhud pun tapi engkau tak percaya dengan qadar Allah, Allah akan gantung dulu kamu punya amalan tu sehinggalah kamu percaya. Sampai kamu percaya dan kata tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya engkau mati bukan di dalam akidah ini, nescaya engkau akan masuk neraka. Kamu tak percaya dengan akidah ni, tak percaya bahawasanya segala perkara ni terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawasanya apa yang Allah tetapkan atau apa yang Allah tidak tetapkan, dia akan berlaku sama macam yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kalau Allah tetapkan bagi kita, dapatlah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak tetapkan bagi kita, macam-macam mana pun tak dapat juga. Kena percaya perkara ni. Okey, kalau kamu mati dalam keadaan tidak percaya dengan akidah ini kata Ubay, maka kamu akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak sempurna keimanan dia. Kemudian aku datang menemui Huzaifah, ia juga berkata seperti katanya Ubay bin Ka'ab juga. Kemudian aku datang lagi menemui Zaid bin Sabit, lalu dia menceritakan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga. Maknanya sahabat radhiyallahu anhum betul-betul sama perkataan yang macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada mereka. Yang itulah yang mereka beriman, yang itulah yang mereka simpan dalam hati mereka, selebihnya mereka banyakkan beramal. Itu sahabat radhiyallahu anhum. Okay, dia tak bincang lebih-lebih kalau Allah takdir gini, kalau Allah takdir itu, tak ada, dia tak sebut macam tu. Baik. Kemudian kata pengarang, diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ia pernah berkata kepada anaknya ketika hampir ajalnya. Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasai hakikat iman hingga engkau mengetahui bahawa apa yang telah ditakdirkan mengenai engkau dan apa yang ia tidak akan menyimpang daripada engkau, dan apa yang menyimpang daripada engkau ia tidak akan mengenai engkau, kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu alqalam faqala lahu uktub faqala ya rabbi wa ma aktub qala aktub maqadir kulli shay' hatta taqum as-sa'ah. Yang bermaksud sesungguhnya seawal-awal makhluk ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Apa dia al-qalam? Pen. Pen Allah, macam mana Ustaz? Tak usah tanya lah, kita tak tahu lah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pen, al-qalam itu, lalu qalam itu bertanya pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada qalam tersebut, tulislah kamu. Lalu dia tanya, apa yang hendak aku tuliskan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tulislah takdir tiap sesuatu sehingga kepada hari kiamat. Okey? Yang ini kepercayaan dia kata, Ubadah As-Samit, dia kata, kena percaya dengan perkara ni. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan takdir segala sesuatu hingga ke hari kiamat. Satu saya kira bahaya kalau kata dah Allah tak takdirkan, Allah cuma tahu. Bahaya. Ubadah bin Samit kata apa? Dia sebut kat sini bahawasanya hakikat iman engkau tidak akan sempurna. Kamu tidak akan beriman selagi mana kamu tak percaya dengan perkara ni. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz sehingga ke hari kiamat. Wallahu alam. Cuma saja saya ingat kalau sikitlah tambahan, cuma saja ada perbezaan pandangan di kalangan ulama akidah, ulama mufassirin tafsir, khususnya adakah penulisan Allah sehingga kiamat ataupun sehingga selepas kiamat. Wallahu alam. At-Tabari berpandangan dia kata sehingga hari kiamat. Sehingga terjadinya kiamat, lepas itu menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu, wallahu alam. Kenapa At-Tabari cakap macam tu? Sebab tengok hadis ni kata tulislah sehingga terjadinya kiamat. Betul juga. Tu ulama ni Allah dalil dia kata. Yang lain kata bahawasanya segala penulisan Allah Subhanahu Wa Taala tertulis segala-galanya hatta selepas kiamat. Wallahu alam. Nak pegang mana apa boleh. Yang pasti kita kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan segala sesuatu. Habis cerita. Kita beriman sampai situ saja. Berkata Ubadah bin Samit lagi, "Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man mata 'ala ghairi hadza fa laysa minni.' Yang bermaksud siapa yang mati bukan dengan pegangan ini. Tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan setiap sesuatu sehingga hari kiamat. Tak percaya macam tu." Kata Nabi SAW, dia bukan daripada golonganku. Apa maksud dia bukan daripada golonganku? Saya ingat perbincangan ni panjang di akhir buku ni. Maksudnya yang paling mudah lah saya kira untuk kita nak
tafsirkan secara ringkas bahawasanya Nabi SAW nak kata kami para rasul, para sahabat dan orang soleh tidak percaya, tidak menolak bahawasanya Allah telah mentakdirkan tiap sesuatu. Siapa yang percaya selain daripada itu, dia percaya Allah tidak mentakdirkan apa-apa, maka dia tak sama seperti golongan mereka. Itu maksud Nabi SAW. Okey, itu penafsiran yang dalam bab ni memang ada khilaf, ada 7 pandangan yang berbeza. Nanti insya-Allah kita akan tengok satu-satu, tapi ringkasannya tu pandangan yang paling tepat. Wallahu alam. Okey. Akidah ini menjadikan pengaruh yang mendalam dalam jiwa para sahabat. Kerana itu para sahabat bertaburan di bumi membawa akidah beriman kepada qadar Allah sebagaimana diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Sahabat punya berpegang perkara ni. Mereka bertebaran di muka bumi pun orang tanya macam mana pun jawapannya sama macam tu juga. Bahawasanya keimanan pada takdir adalah kita percaya Allah telah menuliskan segala sesuatu sehingga hari kiamat. Thumma lebih dari itu wallahu alam, sampai situ saja. Itu akidah sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Baginda berkata pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ni memang saya ingat satu hadis ni pun boleh buat kuliah. Memang cantik hadis ni, penting sangat hadis ni. Dia kata ya ghulam, dia kata wahai anak muda. Apa maksud ya ghulam? Maksudnya seorang remaja yang baru nak tumbuh misai. Okey, maksudnya umur dia lebih kurang 12, 13 tahun. Macam tu saja. Itu maksud ghulam. Okay? Jadi bila Ibnu disebut pada Ibnu Abbas ni, masa tu Ibnu Abbas masih kecil lagi lah. Lebih kurang umur 12, 13 tahun. Dia kata ya ghulam, dia kata wahai anak muda, jagalah engkau akan suruhan dan larangan Allah, nescaya dia akan menjaga engkau. Wallahi sangat mendalam kata-kata Nabi SAW. Jaga syariat Allah. Apa maksud jaga syariat Allah? Benda yang Allah suruh buat, buat. Benda yang Allah tak bagi buat, jangan buat. Kamu betul-betul jaga perkara tu, Allah SWT akan menjaga engkau. Ini penerangan Nabi SAW. Kenapa doa tertolak? Apa yang membuatkan doa seseorang tu tertolak? Satu hadis yang sangat masyhur kata Nabi SAW, seorang yang jauh perjalanan musafirnya, dia tadah tangan minta daripada Allah SWT. Dia sesat, makanan habis, air habis. Lalu dia minta, hadis Imam Muslim, dia minta pada Allah SWT, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia kata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi kata Nabi SAW, makanannya daripada sumber yang haram, minumannya daripada sumber yang haram, dia membesar dalam keadaan yang haram. Fa anna yustajab lah, maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menunaikan permintaan dia? Apa maksud dia? Maksud hadis tu selari dengan hadis yang Nabi sebut pada Ibnu Abbas ni, iaitu pada Ibnu Abbas, Nabi SAW dah kata jaga suruhan Allah, jaga perkara yang Allah suruh buat, buat sungguh-sungguh. Allah larang, jangan buat. Kalau kamu buat macam tu, Allah akan menjaga engkau. Apa maksud menjaga? Suratul ijabah, iaitu cepatnya jawapan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selari dengan hadis tadi, dia perlukan benda tu sekarang. Dia perlukan air sekarang, dia perlukan bekalan sekarang. Dia minta pada Allah, Allah tunai tak? Allah tak tunai. Atas masalah apa Allah Subhanahu Wa Taala tak tunai? Disebabkan bahan-bahan haram yang dijadikan sebagai dia punya pakaian dia, dia punya makanan dia, dia punya minuman dia. Itu sebab tertolaknya doa. Jadi termasuk dalam hadis ni juga dia nak sebut pada kita apa dia? Kita nak tak setiap kali kita doa Allah jawab? Kalau nak, jaga larangan dan surah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian Nabi sebut, jagalah engkau akan Allah, nescaya engkau mendapatinya di hadapan engkau. Ihfazillah tajidhu tijahaka. Apa maksud dia? Maksud dia kita jaga larangan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga syariat, suruhan dan larangan. Jaga sungguh-sungguh. Allah suruh buat, buat. Allah tak bagi buat, jangan buat. Apa maksud Nabi tajidhu tijahak? Maksudnya bila kita perlukan Allah, Allah ada di hadapan kita. Bukan maksudnya Tuhan ada menjemur tak, bukan itu. Tapi maksudnya cepatnya jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu dia punya maksud dia. Kalau kita tengok Nabi SAW, saya suka pada hadis apa? Hadis istisqa tu. Hadis istisqa tu yang mana Nabi SAW tengah berkhutbah, kan badui dia datang. Datang badui, dia kata ya Rasulullah, taraman kami habis, hancur habis, dia kata. Dah kering, rosak habis, tak ada apa. Lalu diminta Nabi SAW doakan agar ditimpa ke hujan. Lalu Nabi SAW angkat tangan dia begitu tinggi sehingga kata sahabat, nampak putihnya ketiak Nabi SAW. Maksudnya bersungguh-sungguh minta daripada Allah SWT. Dan baginda tak habiskan doa lagi, kami nampak daripada asalnya langit terang, datang awan hujan daripada segenap sudut Madinah. Daripada sana datang, di sana datang. Ini sebab apa? Tahap ketakwaan dia tu. Nabi SAW doakan di situ, tak habis doa lagi, Allah SWT dah jawab dah. Ini maksud Nabi SAW, kamu jaga larangan dan suruhan Allah, kamu akan dapati dia di hadapan engkau. Maksudnya apa? Cepat menjawab doa tu.
tak turun, bayangkan, tak turun tangan lagi, dah sambut dah doa tu, dah mari dah awal-awal tu. Lalu kata sahabat radhiyallahu anhum, maka bandar Madinah pun ditimpa hujan selama 6 hari tak keluar matahari, tu dia. Sehingga kan orang-orang ni semua datang balik dekat Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, hujan terlalu berat sampai rosak habis tarmain kami tu. Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan ke atas kami. Apa maksud sekeliling kami? Turunkan hujan dekat tempat yang sepatutnya kami perlukan hujan. Maknanya apa? Dekat tanaman. Ya? Kalau kita ni dekat empangan apa? Timah tasuh tu kan. Saya ingat masalah air, tak silap saya, saya ingat lebih kurang 7-8 tahun lepas dekat Selangor kot masalah air. Saya masa tu duduk kat Kajang. Ya? Setiap hari hujan. Wallahi setiap hari hujan. Dekat Kajang, dekat bahagian UPM, Serdang pun sebab air hujan. Saya duduk fikir, apa masalahnya hujan setiap hari tapi masalah air? Apa masalah dia? Air turun kat tempat hok tak kena. Maksudnya dekat bandar, hok yang tempat orang tak tadah air tu, hok tu turun hujan. Tapi dekat empangan tempat tadahan air tu, kat situ tak turun hujan. Ini maksud Nabi SAW, ya Allah, turunkanlah hujan ke sekeliling kami, bukan ke atas kami. Maknanya apa? Turun dekat tempat yang sepatutnya turun tu. Dekat tanaman, dekat empangan dan sebagainya. Okey? Jadi, hadis tu saya sukalah sebab yang pertama, dia berkenaan dengan istisqa. Satu. Yang kedua, dia nak tunjuk bagaimana yang Nabi SAW maksudkan, kamu jaga, pelihara syariat Allah, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Tu Nabi dah tunjukkan. Tak turun doa lagi. Tak turun tangan lagi. Allah SWT dah kabulkan permintaan dia. Baik, kemudian dia kata, apabila engkau memohon sesuatu, maka pohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, mintalah pertolongan dengan Allah. Apa maksud dekat sini? Apabila kita memohon sesuatu, pohonlah hanya kepada Allah SWT. Kalau kita nak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita kata permintaan kita ni kepada perkara yang hanya Allah mampu buat, mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta pada yang lain. Kemudian dia kata, yang ni dalam bab takdir. Dia kata, ketahuilah bahawasanya jikalau seluruh umat manusia, ketahuilah bahawa jika seluruh umat manusia bersepakat hendak memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu. Dan jikalau mereka bersepakat hendak mengenakan kemudaratan itu kepada kamu dengan sesuatu yang mereka tidak dapat mengenakan kemudaratan itu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu, kerana kalam telah pun terangkat dan telah kering lembaran. Apa maksudnya? Dia kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sesuatu bagi kita, lalu manusia tak mahu kita dapat benda tu, apa maksudnya? Dapat juga. Kalau Allah, kalau seluruh manusia nak berikan kemudaratan pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala halang. Semua orang berpakat nak beri kemudaratan, Allah Subhanahu Wa Taala halang, kata Nabi SAW, takkan jadi juga, takkan jadi juga kepada kamu. Kita tengoklah baginda Nabi SAW dalam sirah baginda pun, berapa kali baginda nak kena bunuh, betul tak? Racun kambing lah, cuba nak tikam dengan pisau lah. Dalam sebahagian hadis, walaupun hadis tu di, saya ingat masih diperbincangkan, tapi hadis berkenaan Ali ganti Nabi SAW waktu nak hijrah. Ada yang kata hadis tu da'if sebab bercanggah dengan Bukhari, ada yang kata tak sahih. Wallahualam, ni bab sirah, saya pun tak mau tegas sangat dalam bab ni. Tapi ala kuliah nak menceritakan, percubaan nak bunuh Nabi SAW ni bukan je sekali dua. Banyak kali kita kata kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut. Saya ingat saya punya profesor sejarah dulu sebut, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dan Allah telah memelihara kamu daripada manusia. Maksudnya apa? Manusia memang tak dapat bunuh Nabi SAW. Ada sebahagian, saya ingat ada satu video pensyarah tu katanya Syiah, tapi dengar dia punya cakap tu bergaya Syiah lah. Dia kata, dia ni jenis orang yang saya selalu cakap, dia jenis orang yang dia seronok kalau dia dapat maklumat yang pada dia orang lain tak tahu. Maklumat tu betul ke tidak, dia tak semak, dia kira lain dia orang, betul ya tu. Ada orang jenis macam ni tau. Terutamanya saya ingat dalam zaman Facebook ni, memang ada orang kalau dapat orang forward benda yang pada dia orang lain tak tahu, pada dia hebat sungguh, dia tahu. Padahal masalah maklumat ni selalu saya sebutkan, dia ada isu kesahan. Apa kesahan? Maknanya apa yang kita dapat tu betul ataupun tidak, kena semak dulu. Jadi gaya dia sebut tu, saya tengok dia bangga betul lah. Dia kata bahawasanya, dia sebut kat pelajar dia semua, dia kata, you tahu tak? Dia kata, Nabi kita mati kena racun tau. Gaya sebut tu macam hebat betul lah. Nabi SAW meninggal dunia bukan sebab racun. Allah SWT ada sebut, wallahu ya'simuka minan nas.
Allah dah menjaga kamu daripada manusia. Manusia tak boleh bunuh Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW wafat? Sebab dia sendiri pilih. Itu jawab dia. Jibril AS diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma datang pada Nabi SAW di hujung hayatnya. Dan Jibril AS tanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, kalau kamu nak sembuh, kamu boleh sembuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kamu segala kunci pembendaraan kemewahan dunia yang kamu tak pernah terbayang pun sebelum ni. Kalau kamu nak, Allah boleh bagi. Pilih sekarang. Kemudian dia kata, kalau kamu nak, Allah akan beri sedemikian, ataupun kamu nak pulang ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sisi Allah pulangan yang baik. Kita semua tahulah Nabi pilih yang mana. Maka disebabkan tu baginda Nabi SAW memang itu dia punya kewafatan dia. Banyak hadis lain yang menunjukkan baginda dah isyaratkan pada kewafatan dia. Apa di antaranya bila disebut pada Fatimah radhiyallahu anha, hadis Imamul Bukhari dibawakan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin dalam bab menjaga rahsia. Disebutkan pada Fatimah radhiyallahu anha, dia kata setiap tahun ayah khatam Quran sekali, tapi Ramadan baru ni ayah khatam Quran dua kali. Maknanya apa? Dia dah nak wafat dah. Begitu juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, tanya pada Nabi SAW setiap kali dia punya rukuk dia, dia sujud dia, dia banyakkan istighfar di hujung hayat dia. Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli. Kata Aisyah, aku tak pernah tengok Nabi SAW baca sebanyak tu sebelum dia sakit lagi dah. Nabi SAW dah baca Allahumma firli, sehingga akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kebelakangan ni banyak Nabi SAW mengucapkan Allahumma firli, Allahumma firli. Kata Nabi SAW, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan satu pandangan kepadaku yang mana Allah sebut kalau aku nampak pemandangan tu, maknanya ajal aku dah dekat dah. Hadis Imamul Bukhari sahih. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya apa dia pandangan tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu dia punya surah dia, iaitu apa, bila penduduk Mekah masuk Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda ajal aku dah tak lama dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat bukan kena racun, dak. Ada pun bak racun tu, ya, ada dia kena racun. Tapi Anas bin Malik cuma kata, sewaktu kewafatan Nabi SAW, kesan racun tu ada pada dia punya lelangit dia. Itu saja. Dia tak kata mati sebab racun. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya kesan dia kena racun tu ada kat atas, ada kat atas lelangit dia. Tambah lagi dengan hujah bahawasanya Allah SWT telah menurunkan ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kamu. Kalau mati kena racun, tak ada lah lepas hayat tu turun. Okay, jadi ni kita kata da'iyah syi'ah. Allahu Akbar. Husi ni kadang-kadang sihir sikit, dia boleh turun sihir. Tak pun tuan-tuan dah set ni, kata nak buat macam isyak ni turun ni sendiri kata. Allah Alam. Baik. Lalu di sini kata Nabi SAW, apa dia? Perkara yang Allah SWT telah tetapkan kena pada kita, seluruh dunia haram pun akan jadi juga pada kita. Dan begitu juga perkara yang Allah tak tetapkan, seluruh dunia buat macam mana pun, yang ni tidak akan terjadi pada kita. Lalu kata pengarang, dia kata, akidah inilah yang menerap masuk ke dalam jiwa mereka yang tenang, lalu menjadikan hati mereka merasa dalam keadaan aman dan menyuburkan perasaan. Di antara orang yang sebut macam ni, ada ulama yang sebut macam ni. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia kata, jiwaku berada dalam keadaan yang tenang apabila aku memikirkan perkara yang Allah takdirkan aku dapat, aku pasti dapat. Dan perkara yang Allah tak takdirkan aku dapat, aku memang tak akan dapat. Perkara yang Allah tak takdirkan kena pada aku, memang macam mana pun tak akan kena. Dia kata tenang hati dia. Ini ulama salafus salih. Apa kita bincang berkenaan apa kesan qada dan qadar pada kehidupan Muslim, itu kesan dia, tenang hati. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, buat macam mana pun kena juga, kata kan? Apa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak tetapkan, tak usah nak risaulah. Satu, tak perlu kita risau macam manalah ni, tak risau. Kalau Allah tak tetapkan, tak jadi. Maka disebabkan tu, kalau kita takut, apa dia? Fasta'iz billah, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita, itu saja. Baik. Jiwa mereka tenang dengan keluar menyebarkan Islam kepada manusia. Mereka merasai kecilnya segala kekuatan manusia di bumi ini berhadapan dengan iman mereka dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Salman Al-Farisi pernah ditanya, apakah pentafsiran yang diberi mengenai hadis Nabi SAW, hingga engkau beriman kepada qadar baik dan qadar yang jahat? Bukan qadar jahat, qadar yang kita nampak tak baik, buruk bagi kita.
Salman menjawab, hingga engkau yakin bahawa apa yang menyimpang daripada engkau, ia tidak akan menimpa ke atas engkau, dan apa yang akan menimpa ke atas engkau tidak akan menyimpang daripada engkau. Inilah jawapan Salman Al-Farisi, malah jawapan sahabat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, manakah kebahagiaan jiwa yang lebih daripada kebahagiaan yang berisi dengan akidah ini? Manakah keberanian yang lebih daripada keberanian hati yang penuh beriman bahawa segala urusan berada di tangan Allah sedangkan manusia tidak ada hak mengurus sedikit pun? Masya Allah. Betul-betul yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Nabi SAW pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah, Allah bersama dengan kita. Kenapa Abu Bakar sedih tu, duduk dalam gua sur tu? Gua sur tu boleh menerak apa saja. Duduk dalam gua sur tu, nampak kaki musyrikin Quraisy tengah cari dekat luar tu. Kalau seorang tu turun, apa? Betulkan kasut dia, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang tu turun, betul kasut dia, nampak tepi ni saja. Kita kata macam main nyuruk-nyuruk dengan anak-anak, kita kata turun, nampak turun dua kat situ, masya-Allah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Allah tak takdirkan musyrikin Quraisy jumpa pada mereka. Jumpa tak? Tak jumpa juga. Allahu Akbar. Ini kita kata keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kekuatan di bumi ini tidak dapat menghalang manusia yang membawa akidah ini dan penuh berkeyakinan dengannya. Oleh yang demikian, kita berani bertegas mentafsirkan bahawa amalan hebat dan jasa yang dibuktikan oleh generasi pertama, para sahabat yang memperjuangkan agama ini, adalah amalannya seolah-olah amalan ganjil, mengagumkan akal dan menyalahi adat, tetapi ia adalah kenyataan. Maksud dia apa? Ajib. Kita kata generasi pertama, para sahabat ni perjuangkan agama, percaya sedemikian. Dia percaya bahawasanya kalau kami ini berjihad ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah tetapkan sesuatu jadi pada kami, dia akan jadi juga macam mana pun. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak takdirkan jadi ke atas kami, orang nak bunuh ke, orang komplot jahat ke, tapi Allah kata Allah lindung, tak akan jadi juga. Itu sahabat radhiyallahu anhum. Sesungguhnya kerja-kerja yang dibuktikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah natijah daripada keimanan mereka kepada Allah, hari akhirat, dan keimanan mereka kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang dapat menikmati akidah berimannya kepada qadar Allah, meyakini bahawa apa yang menimpa dirinya, ia tidak akan menyimpang daripadanya, meyakini bahawa sekiranya umat manusia bersepakat untuk mengenakan kemudaratan, kemudaratan itu tidak akan mengenainya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan kepadanya, dan meyakini bahawa seseorang itu tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya dan telah sampai ajalnya. Maksudnya apa? Kalau Allah tak tetapkan mati, dia tak mati, dia tak mati juga. Saya ingat ada satu video kompilasi orang pernah forward kat WhatsApp. Saya tengok menarik, kata kalau Allah kata tak mati, tak mati juga. Macam-macam dalam tu. Ada yang dia berjalan, kereta accident, dia lari daripada kereta tu, setengah inci nak kena kereta tu, tapi tak kena. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan memang, memang dia tak mati. Oh, yang saya tergelak tu, ada seorang tu, dia naik budak main roller skate tu. Dia main kat tepi highway dekat jambatan tinggi tu. Alah, macam jambatan, orang kata apa, jambatan Arau, daripada kita Kangar nak pergi Arau, jambatan yang traffic light pusing tu kan. Dia main kat tempat tu, dia main kat tempat tu, dia terbabah, dia terjun ke belakang tu. Dia terjun belakang tu, bila kamera pergi kat dia, baju dia tersangkut pada paku kat tepi tu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata belum mati, memang tak mati juga lah. Ini keyakinan sahabat radhiyallahu anhum jami'ah, bahawasanya kalau Allah tak takdirkan itu ajal dia, macam-macam mana pun tak jadi juga. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ajalnya, buat macam mana pun mati juga. Nah, itu keyakinan sahabat. Manusia inilah sahaja yang bebas daripada memperhambakan diri pada sesama manusia, kerana memperhambakan diri pada Allah Subhanahu, kepada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu takdir dia buruk ke baik ke apa ke, semuanya kat tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tak ada manusia yang boleh ganggu qada dan qadar Allah ni. Nah, maka itu di antara manfaat beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja. Kita bagi ruang takzian dulu, so kita buka untuk soalan insya-Allah. Tafadhal. Tak, bukan nak kata tahu qadar tak, cuma saja kadang-kadang kita memang ada orang panggil insting, memang ada naluri. Nak pula kalau mak ayah kita kata kan. Eh, mak ayah ni memang ada naluri ni. Memang betul. Jadi kita kata benda ni memang ada. Memang ada disebut perkara ni. Bukan kita kata saya dah tahu qadar-qadar Allah. Tak. Tapi dia sekadar satu macam gerak hati, macam ilham. Dia lebih pada ilham. Dan ilham ni memang ada pun dari Islam. Wallahu ta'ala. Sebab tu kita kata dalam bab ilham, bila ulama bincang bab ilham ni, maknya Musa AS
sampai letak anak dia dalam baku alir kan dalam sungai tu. Lebih kuat daripada kita rasa segi kan jatuh. Dia memang walaupun baru lahir anak, dia kata ish anak aku ni letak dalam baku, lepas tu letak dalam sungai, bagi dia alir lah, serah kat Tuhan lah macam mana. Ha, memang ada benda ni, wallahualam. Cuma saja susah kita nak bezakan itu imaginasi kita pun ataupun betul-betul ilham, wallahualam. Kita kata tapi orang yang kita kata tahap ketakwaan dia tinggi, memang ilham dia memang kuat. Ha, yang itu kita kata kalau jalan sesat tu kata Tok Guru saya boleh ilham, ha, itu melampau lah. Tapi memang dengan tahap ketakwaan memang ilham kuat. Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu telah masuk seorang dalam dia punya masjid ketika tu tak silap. Lepas tu dia kata, kamu ni semalam kamu berzina, dia tanya. Kawan tu kata, ada lagi ke wahyu lepas kewafatan Nabi SAW? Dia kata, tak ada, dia kata. Tapi Nabi SAW dia kata, takutlah kamu dengan pandangan orang mukmin. Sesungguhnya mereka melihat dengan pandangan Allah SWT. Sahih hadis ni. Maksudnya tahap Uthman Al-Affan, sahabat empat ni kan, munasabah dia, memang ada benda ni, memang ada. Cuma saja kita kata nak menasakkan pada orang, sebab tu guru saya ni dia mengajar semua hadis tak ada palsu, tu ta'asub lah tu. Yang tu hulu lah, tetapi tidak dinafikan benda ni memang ada. Ada orang-orang yang memang tenaga orang kata pengajar gini, orang-orang tua, saya tengok, memang ada. Ada ada seorang tu, saya tak mau sebut nama sebab takut jadi fitnah kat dia pula. Dia duduk dalam kereta anak dia. Dia duduk dalam kereta anak dia, dia cakap, ish, dia kata, bawa slow sikit lah, dia kata. Ayah rasa macam sat lagi, kamu ni accident, dia kata, cuba. Jadi sungguh accident sungguh. Tak, dia bukan macam tu cerita dia. Dia duduk, anak dia bawa kereta, dia kata, eh, berhenti tepi, ayah nak naik kereta belakang, dia kata. Ha, macam tu. Lepas tu, dia, anak dia kata, kenapa? Dia bawa kereta okey, dia kata, rasa macam kamu ni accident sat lagi. Anak dia beraya, dia suruh berhenti-berhenti, berhenti tepi, dia naik kereta, anak murid dia lain belakang. Sekali lagi accident sungguh tu. Ayah ni bukan sebab dia tahu qadar tak, bukan, tapi memang ada orang yang Allah pilih, ada masanya dia letakkan ilham dalam dalam diri dia. Umar Al-Khattab pun ada perkara ni. Itu yang kata Umar Al-Khattab, dia kata kalau bukanlah kerana aku takut orang kata Umar Al-Khattab menambah ayat Quran, aku nak masukkan balik ayat berkenaan rejam dalam Quran. Sebab aku risau satu hari nanti akan ada orang kata kami tak jumpa rejam dalam Quran, maka kami tak muat nak tak nak buat hukum rejam ni. Jadi tak sekarang. Jadi ini ilham, lagilah pula 1400 tahun lepas, lagilah jauh kan. Jadi benda ni memang ada. Cuma saja kita nak bezakan mana yang sahih ke tidak, yang tu tidak ada satu caralah. Melainkan kita cakap secara umum, orang yang tahap ketakwaannya dan memang dipilih Allah, memang ada benda ni. Wallahualam. Bobo tu itu jin. Okey, okey. Macam mana kita nak bezakan? Kalau benda tu boleh belajar, dia bukan ilham. Sebab pengertian sihir adalah perkara yang di luar kebiasaan, di luar adat dan ianya boleh dipelajari. Maknanya kalau kita pergi, Tok Guru tu kata, kamu buat amalan sekian-sekian, kamu akan dapat ni. Benda yang kamu nampak 2-3 hari depan apa akan jadi. Itu sihir. Ilham ni dia benda terjadi, Allah bantu dia. Allah letakkan dalam hati dia di atas dasar ketakwaan daripada Allah SWT. Wallahualam. Tetapi dia juga bukan syarat bahawasanya tanda dia adalah wali Allah. Tak semestinya. Sebab Abu Bakar As-Siddiq tidak menunjukkan banyak perkara ni sebagaimana Umar Al-Khattab. Tetapi Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar Al-Khattab, kata Ibn Taymiyah, menunjukkan perkara ni bukan menjadi syarat untuk wali Allah SWT ataupun darjat tingkat kemuliaan. Wallahualam. Baik, wallahu ta'ala alam. InsyaAllah apa ni, kita sambung minggu depan lah, ya? Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.